Gubernur Jambi L. Haris menghadiri langsung undangan wisuda sarjana sebanyak 192 wisudawan dan wisudawati Angkatan ke-1 Institut Agama Islam Muhammad Azim atau IAIMA. Turut hadir dalam acara tersebut unsur Forkopimda, Wakil Wali Kota Jambi, Kepala Yayasan IAIMA dan Rektor, serta tamu undangan lainnya. Acara digelar di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi pada Rabu 12 Januari 2022. Gubernur Jambi L. Haris dalam sambutannya menegaskan bahwa skill dan attitude yang menjadi moral utama untuk bersaing pada era revolusi industri 4.0 seperti saat ini. Al Haris mengharapkan peran strategis dari IAIMA Jambi dalam membantu proses pembangunan Provinsi Jambi. Al Haris menambahkan, para lulusan IAIMA harus terus belajar untuk bersaing secara kompetitif di dunia usaha dengan terus mengasah skill dan menerapkan attitude yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak mungkin daerah yang alam yang bagus, kemudiannya cukup, kalau tidak dilola oleh orang-orang yang memiliki integritas, ilmu, skill, kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Nah, maka ini beliau menjadikan perguruan tinggi ini jawaban juga kepada semua agar SDM Jambi ke depan bisa lebih baik di masa datang. Pemerintah Provinsi Jambi, dikatakan Al Haris, terus bersinergi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi. Salah satunya dengan memberikan bantuan pendidikan dan beasiswa bagi keluarga miskin dan dosen. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.